Aku akan ceritakan awal kenal dia. Ayo, boleh, boleh. Minasan, konnichiwa. Welcome back to Jerome Goes to School. Datang ke salah satu sekolah swasta terbesar di Surabaya dan terkenal banget, namanya Petra. Jadi Petra itu SMP ada 6, SMA ada 6. Hari ini aku datang ke Petra 1 karena apa? Karena pertama, Surabaya itu kan ada barat sama timur. Nah, aku kan tinggal di barat. Nah, kalau di barat tuh ya Petra 1 ini. Dan teman-temanku tuh banyak banget dari Petra 1. Terus waktu aku ikut olimpiade juga, itu sering banget aku ketemu sama anak-anak dari Petra 1. Jadi aku sebenarnya penasaran banget gedungnya, sekolah itu kayak gimana sih ya. Dan ini pertama kalinya aku ke Petra 1 ini. Dan aku tidak sendirian, aku ditemenin sama beberapa temen. Yang pertama, Jessica Sudarta. Halo, Jess. Halo. Ya, kalau kalian tahu, konnichiwa. Konnichiwa. Kalau kalian tahu di podcast-podcast ya, aku pernah ngomong aku pernah suka sama cewek 5 tahun. Jadi dulu pas SMP, pertama kali aku tahu dia ya, Harpist, teman harpa. Jadi SMP itu kan kita kan masih belajar ya, masih belajar, masih main-main gitu kan. Dia udah konser sendirian, guys. Konser tunggal harpa, keren banget. Beda ini pertama kalinya aku kayak deket ini ya, kali ya. Oke. Kita seangkatan gitu ya. Iya, kita seangkatan. Terus kamu kuliah di Amerika. Amerika kuliah musik gitu. Ngeri gitu. Oke, berikutnya Stanley Hao. Yo. Halo, selamat pagi. Ya, ini TikToker terkenal dari Surabaya. Oke, kamu angkatan? 2000 aku. Angkatan 2000. Dulu kamu gimana deh? IPA. Aku IPS. Oh, soalnya apa? Nilai IPA aku merah semua. Jadi gak bisa masuk IPA. Dan kita ditemenin sama dua murid yang sekarang masih bersekolah di sini. Silakan. Wih. Loh, Stanley Hao lagi. Loh, Stanley Hao. Halo, aku Ben. Ben. Halo, aku Jana. Jana. Oke, langsung aja kita mulai keliling-keliling. Let's go. Let's go. Sampai di mana ini? Di lobby ini. Lobby. Kayak wake ya. Dulu paling sering itu tentang ini. Beach ini. Hampir tiap angkatan kayaknya. Apa ini? Lomba apa ini? Lomba bikin jembatan. Pakai stick gitu kan? Iya, pakai stick SB. Oh, abis itu diacur-acurin ya? Iya. Yang paling kuat siapa? Yes. Oh, bridge. Aku kira lomba bikin jembatan pakai lampu. Jadi bridge orang gimnastik. Iya. Wow, keren. Oh, ini gini. Di atas sini loh. Ya. Wih. Prestasi-prestasi. Ini adalah spanduk yang saya tidak akan pernah muncul di sini ya, guys ya. Sampai kamu berusaha buat masuk sini tapi enggak bisa. Enggak bisa ya. Sekarang aku sekolah lain. Oh iya, benar juga. Maksudnya di sekolah aku juga. Kalau aku enggak berusaha sih, soalnya udah pasti enggak bisa, guys. Tahu diri aja. Wih, ada parang, guys. Parang apa? Ikan ini. Ada ikan. Oh, ada ikan. Bisa berenang kan? Bisa. Masih ada dia. Wih, banyak ya? Masih ada. Di sana juga masih ada lagi. Oh, langsung kantin? Dari tahun ya. Berapa ini? Kita tahun berapa ini? Kayak dia lah dari zaman perjuangan dulu. Ini tuh? Iya, seberapa puluh tahun. 86 itu loh. Oh iya, 86 2005. Zamannya mama aku. Oh, ini langsung kantin ya, guys? Yes. Kantinnya sama nggak? Masih sama. Masih sama, masih, lagi. Masih, masih, ya. Waktu zaman itu toko buku. Yang on sebesar aja. Di seberang ini toko buku.
Tahun pertama aja sih. Tapi abis itu tahun kedua tiga sih jadi kayak gini. Oh gitu. Ini tempat gue escape dulu, ini gak pernah kelas aku di situ. Dance. Oh dance. Jadi masuk sekolah jam 8, mewari sampai pulang gak sore. Itu kamu sekolah apa? Dance. Kan ekskul sih, aku kan DBL. Oh DBL. Jadi tiap hari itu latihan terus. Di sini ada ekskul yang unik gak? Ada bahasa juga sebenarnya. Ngeri. Saya DBL 4 kali tidak pernah juara. Oke, kita mau ke terus ke kelas. Yes. Wah, kasih sama saudara-saudara. Wah, turun sedikit. Turun sedikit. Turun sedikit. Ini anak Olimpiade. Itu anak Olimpiade. Masih belajar persiapan. Iya. Kemarin baru pengumuman OSK. Oh iya. Ini baru lolos. Kalian lolos. Yes. Keren. Semangat ya. Iya. Ada MTK nggak di sini? Ada. Oh gitu. Semangat ya bro. Kamu juga. Guys dia juga guys. Platnas ya katanya. Platnas. Jadi Platnas itu OSN. Mas itu kamu. Tanding lagi, seleksi lagi. Lagi ya? Aku osengnya gak sampai. Oke, berikutnya kita mau ke Sebaguna ya. Selamat pagi. Isinya. 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 Oh iya, oh ini lah abis susunya kita dapat makanan yang pake guys. Bojo aku. Dikain pake. Halo. Masuk. Ya. Nomor tangan apa? Ganti-ganti, gue nanya setiap hari ganti. Oh, mana tiap hari ganti? Tiap hari banget. Iya, kayak ganti-ganti. Tiap hari ganti-ganti. Tulisannya ganti-ganti. Oke. Pasti enak ya tapi ya? Pasti. Ya mungkin dong dia bilang gak enak. Oke, kita pesen dulu. Yuk. Oke, makanannya sudah datang. Sama sekolahnya dipesenin semuanya. Wah ini katanya enak banget semua sih. Ada yakiniku, ada telur goreng, ada ayam Hainan, bakmi. Wah ini sambal hijau. Ini kantinnya next level sih. Oh iya next level ya. Kualitasnya luar biasa sih. Mantap. Dulu zamanku nggak kayak gini sih emang. Oh iya. Ini udah high level ya. Udah meningkat. Oh gitu. Lagi dulu pakai piring ya, iya. Jadi nggak kelihatan eksklusif. Banyak semuanya kelihatan kayak nasi campur. Oh ya.
pasti ada sayur. Oh, sayur ini. Yeah. Sayur buncis. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Kita makan yuk. Boleh. Buaya aja ini. Ini hari Jumat emang pakai baterai gini ya? Iya. Hari Jumat. Itu Abu, itu Senin Rabu. Senin ya, Senin. Senin sama Rabu. Hari Selasa, Jumat, Kamis. Tapi berarti Petra itu sama semua? Sama. Semua SMP, SMA, Petra. Semua? Semuanya sama. Petra 1, Petra 2, Petra 3? Iya, sama. Terus cara bedanya gimana? Gak bisa. Kalau pakai berarti, biasanya band namanya beda kan? Iya, warna band namanya ya. Setauku ya, kalau Petra 1 itu ininya kayak merah, kuning, hijau. Ntar kalau Petra lain itu beda lagi, ada yang biru, ada yang apa gitu. Oh gitu. Kalau gak salah, kalau gak salah. Dari band namanya. Makan ya guys. Ini kalian pakai soram ya? Kok enak ya? Enak ya lah, aku gak sih. Iya, kalau itu adil ya? Aplikasi matematika. Seorang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Kalian masuk sekolah juga sih? 6.45. Pulangnya? Jam 3 lebih 10. Tapi kalau cepat deh. Kalau cepat. Oke. Banyak tugas gak? Tugasnya lebih fokus kan dari saya di sekolah. Jadi gak ada homework. Ya ada, cuman kayak gak banyak. Oh, PR dikit. Tapi tugas di sekolah banyak. Iya, gak ada di kerja. Wah, keren sih. Berarti nanti pas di rumah kalian bisa lebih bebas. Iya. Aku suka itu. Biar ada waktu buat sekali. Kalian pulang sekolah ngapain? Ngeles. Oh, ngeles itu. Iya, kalau lagi kalau IPA, les mafia pasti. Boleh gak sih aku kesini cuma buat makan, boleh? Boleh. Boleh. Berapa? 20.000. Enak deh, gitu. Jadi kalau di Petra tuh anak-anak yang berprestasi, mereka dikasih pelatihan khusus di luar sekolah. Iya, setiap Sabtu. Oh, setiap Sabtu. Gila. Itu yang pintar-pintar kayak dia, pelajarannya di Litbang. Sing produk kurang kayak aku ini, bibel itu kan. Oke, daripada gak ada topik, aku akan ceritakan awal kenal dia. Ayo, boleh. Kita dengerin podcast di sini. Halo. OMG. Jadi aku ketemu dia bisa dihitung jari. Utahnya teman. Jadi ada utahnya anak satu yang kenal aku sama dia. Gitu. Tapi enggak pernah ngobrol. Enggak pernah kata-kata. Benar ya? Dekat pun kayak. Guys, aku nyapa enggak bisa. Malu aku cerita ini. Tapi bener sih, kan dulu pas dia SMP itu udah kayak semangat lah kok. Kayak masuk TV, terus kayak bikin motor sendiri. Aku tau kok, ya kalau itu. Tapi aku jadi termotivasi buat dapatkan hatinya gitu, enggak ya? Enggak, terus sampai. Buat sampai dia tahu aku aja. Tau lah. Enggak, tapi sampai segitunya gitu. Kayak termotivasi buat supaya orang tahu aku gitu. Gimana caranya? Aku bingung, soalnya beda sekolah. Jadi gimana caranya supaya aku ya bisa dikenal juga gitu. Ya aku bisa ikut lebih ada gitu-gitu. Jadi kayak mengembangkan diri aku supaya bisa selevel BDE. Orang yang selevel lah, gitu. Kayak kakek cador gitu. Terus happy ending gak? Apa? Happy ending gak? Enggak. Soalnya kita berteman lah. Jadi motivasinya aku dari awal ikut Olimpiade dan macam-macam itu gara-gara CJ sih. Ngomori. Pertemuan terakhir mbak lu ke Jepang itu gak sengaja banget. Dia lagi belajar mobil, aku lagi lari, lagi jalan pagi. Jalan pagi dia lagi belajar mobil di satu daerah sama. Terus apa? Halo. Iya halo. Halo, saya good luck di Amerika. Dia bukan Amerika, aku ke Jepang. Good luck. Aku di UK waktu itu. UKB. Abis itu, tahun lalu ya? Tahun lalu? Iya. Kalau misalnya tahun lalu aku ngomong ke DE. Tahun ini, 2 tahun lalu. Akhirnya aku ngomong ke dia, aku kayak ngomong terima kasih ke dia. Mungkin dia gak sadar, udah menginspirasi aku selama gak tau. Meskipun kamu gak tahu. Dan itu menurut aku sih kayak apa ya, kadang-kadang kita untuk menginspirasi orang atau motivasi orang itu kita gak perlu secara langsung gitu. Dengan kamu doing your best aja, itu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Jadi aku terima kasih ke dia. Aku juga, thank you. Yes.
By the way, Yusuf bawa harpa, jadi nanti kita bakal nonton live dia main harpa. Yes. Oke, berikutnya kita bakal ke kelas ya. Kita lihat kelasnya seperti apa. Let's go. Ini mau apa ya, taman ya, by the way? Iya, tamannya bagus banget. Ada tulisannya, dulu punya Petra. Oh, gitu. Oh, di atas ya? Iya, di atas. Ini dulu gak ada nih, khusus-khusus. Oh, ini khusus? Baru, baru. Oh, wow. Oke. Okay. Oh, masuk sini. Saya tamu. Salam kenal. Oke, okay, aku mau kasih soal. Kalian lagi di sini nih, kalian lagi jalan ya. Kalian lagi jalan. Set. Nah, terus kalian tuh mau ke gunung. Ke Gunung Fuji let's say ya, Gunung Fuji. Tapi kan enggak tahu Gunung Fuji yang mana. Ya, ke kiri atau ke kanan. Nah, terus di sini ada dua orang. Yang satu selalu jujur. Yang satu selalu bohong. Oke. Okay. Mereka saling tahu kalau yang satu itu jujur atau bohong, tapi kita nggak tahu yang mana yang jujur yang mana yang bohong. Oke. Okay. Nah, kita cuma dikasih kesempatan untuk sekali bertanya. Nah, gimana caranya dengan sekali bertanya kita tahu Gunung Fuji itu kiri atau kanan? Ya, Stanley Ho mau jawab? Kalau aku sih buka Google Map gitu. Gak bisa. Yuk. Pertanyaan itu boleh ke dua orang atau? Pertanyaan langsung ke dua orang. Yuk. Ya. Enggak usah nanya gimana? Loh. Kita kalau misalnya pilih sama ya pilih mana? Iya, anggap aja jauh jalannya. Anggapnya jauh banget jalannya sampai kita harus tanya nih gitu. Mungkin kayak kita coba tanya ke dua-duanya. Cuman ngomong itu kayak kalau kamu jadi orang di sebelahmu apa yang bakal kamu bilang? Loh benar. 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 Kalau kamu jadi orang di sebelahmu, kamu bakal jawab apa? Kalau aku tanya Gunung Fuji kemana? Misalnya Gunung Fuji di kanan, oke? Okay? Yang jujur tahu nih temennya bohong. Yang bohong kan bakal jawab yang kiri. Jadi dia ngomong ke kiri. Yang bohong tahu kalau temennya jujur, tapi dia kan bohong. Jadi dia tetap bakal jawab kiri, karena dia bohong. Bener gak? Jadi Gunung Fuji di kanan. Jadi dia tahu Gunung Fuji di kanan. Tiga, dua, mantap jiwa. Oke. Iya. Oke, berikutnya kita mau ke auditorium. Ini yang paling bisa dibanggakan dari sekolah ini, guys. Oh iya. Karena biasanya sekolah nggak kayak gini auditoriumnya. Kita lihat. Kudel. Coba lihat. Kita lihat auditoriumnya. Dan. Wah. Wah, ini gila sih. Wah ini nonton teater gitu kan. Wah. Wah, gila kayak sih. Wah, ini gede sih. Gede sih, gisi. Sama ada dua juga kan? Iya, ada dua. Ayo. Ayo. Ayo, main piano. Keyboard. Ayo, guys. Main apa? By the way, dia juga jago banget pianonya. Kamu tapi klasik ya main? Iya, aku piano klasik. Akhirnya aku lihat, aku dari dulu pingin lihat. Kalau gimana harapnya buat ya? Selangar ya. Thank you.
jadi dari auditorium ini nyambung langsung ke lapangan. Halo. Oh, ini seragam ya? Iya. Seragam olahraga. Iya. Keren banget seragamnya. Gue seri. Yes. Aku sama ininya, keluarga aja semua. Jessica, Jason, Jason. Iya. Dehian, Jason, Jason. Dulu saya kan Remy Dian. Terus dimarahin terus. Disuruh datang bimbel. Udah gak Remy di sekali, saya gak datang bimbel, dimarahin lagi. Kamu sombong kamu. Oh, bimbel tang. Iya, ibunya yang bimbel. Oke. Kelas khusus sama dia. Ah, pulang sekolah ada bimbel lagi. Oh, kelas tambahan. Kelas tambahan. Saya memberikan tekanan itu supaya kamu gak lupa gitu loh. Satu, jangan lupa sama saya. Terima kasih, Bu. Iya, iya, makasih. Iya. Oke, terakhir katanya kita mau ke lab apa? Lab teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan. Apa yang di situ? Ini ada bisa masak-masak di sana. Oh, tetap boga lah. Iya. Ada lab itu pelajaran wajib. Iya. Ada. Masakan gitu wajib. Iya, ada. Seru banget. Iya, tempat praktikum. Praktikumnya tapi masak gitu. Yes. Oh, ini kita unik sih. Urunan bayar apa beli-beli bahan-bahannya gitu. Beli gas, beli sayur gitu. Wih. Kadang beli ini terus masak. Seru banget. By the way, kita lantai berapa sih sekarang? Ini 3. Oh, 3 berarti ada 4 lantai ya? Ini lantai. Dan enggak ada liftnya katanya. Jadi kalau olahraga pas lantai 4 sehat. Makanya dulu pas zaman SMA aku keurus ya. Tiap pagi kardio soalnya. Oh. Naik ke atas, naik ke atas. I see. Tapi makin tinggi kelasnya makin rendah lantainya. Oke. Ya. Ini kelas 10 nih. Kelas 10 ada 3. Oh, ini kita. Halo. Oh, kayak gini. Wah, gini sih. Keren sih. Kan lagi bikin apa? Lagi bikin vaksin jagung. Vaksin jagung. Iya. Ini kok pakai celemek. Kalau di sini kita. Oh, harus pakai celemek. Iya, kita di sini harus pakai celemek. Cooking class. Oh, gitu. Oh, ini hasil jadinya? Ya, hasil jadi. Coba ya? Boleh coba? Boleh. Terima kasih. Enak ya? Sama sausnya. Oh, ada sausnya. Oh, sausnya. Arnold insecure sih. Enggak ya? Berarti kalian dari sini lulus bisa masak ya semuanya? Ada sedikit lah, masak dikit. Harusnya bisa. Berarti gurunya juga harus bisa masak ya? Iya dong. Biasanya tuh dicontohin di situ, terus kita ngikutin. Oh, contohnya di depan situ. Ya kayak cooking class. Cooking class ya? Di TV. Oh iya. Ayo ibu-ibu. Iya. Gue lebih lagi gitu ya. Oke, semangat ya. Mantap. Oke, selesai sudah main-main dan keliling SMA PTA 1. Terima kasih Ben, Janet, Yesu, Hao. Mantap sekali. Gimana rasanya? Balik ke nostalgia. Nostalgia. Throwback. Iya, nostalgia. Jadi seneng sedih campur lah. Wah, sih. Gimana rasanya? Oh, masih di sini. Kalau aku pribadi rasanya kayak oh, ini tuh sekolah yang banyak temanku di sini, terus kayak banyak anak-anak olimpiadenya, termasuk dia juga kan anak olimpiade gitu. Aku ini sekolah. Bagus banget. Tangan. Hey.
Oke, kalau gitu buat semua yang menonton, hari kita selesai. Terima kasih banyak. 1, 2, 3. Jam. Matare mantapu. Jiwa. Mantapu. Jiwa. Wait. Dulu. Aku saking ngefansnya sama kamu. Aku sampai password sosial mediaku ada namamu. Beneran. Gak bohong. Jadi gila, aku segitunya dulu. Tersanjung. Thank you, Jess. Thank you. Sukses terus. See you on top. Udah di top sih kamu. Belum lah. Belum setop kayak. Belum setop kamu. Gak lah. See you, ya, kabar. Berkat doamu. Waduh. Terus. Bye-bye.